konten perlintasan kereta api. Kali ini berbeda. Banyak yang harus direview. Banyak yang harus diulang. Inilah program Indonesia Level Crossing. Inilah CPL terakhir yang berpalang di jalur Lokmerde yang paling barat ya, CPL berpalang di Pulau Jawa paling barat. Tapi untuk kereta penumpang, tapi kalau untuk kereta barangnya di Cigading. Nomornya 13. Halo, selamat datang di ini di Level Crossing. Mari kita lihat ya nomor serinya. CL07. Berarti ini kayaknya CL itu Cilegon ternyata. Pantesan di Tanjung Baru enggak ada. Nah, guys. Ini palangnya, nah, ini menurut gue unik nih. Karena apa? Masangannya itu lawan arah. Jadi harusnya kan di sebelah kiri, ini sebelah kanan, guys. Jadi orang Belanda itu mikir kalau, atau orang luar Indonesia mungkin mikirnya kalau lajur itu di kanan, karena palangnya di sebelah kanan, ya kan? Makanya kenapa palangnya? Karena nggak muat tuh. Gak bisa lihat tuh. Nah, di sini ada tikungan, no, tikungan Medaksa namanya, guys. Tuh. Sana juga ada tikungan. Palangnya sama ya, minimalis. Karena jalan kecil, spesialis jalan kecil. Ini kenapa ya? Seperti yang gue bilangin di Cikuasa. Kenapa seperti ini loh? Kenapa nggak langsung ditempelin ke tiang aja gitu? Harus ada kayak besi-besi yang buat ininya, ngaitnya kan? Kayak palang dua lengan. Ini kan udah terpisah seperti ini tuh. Kalau Wantek dia kotak, cuy. Jangan-jangan yang di JPL jalur Pangrango gini kali ini. Nih modelnya nih. Karena kotak dia. Ya kan? Model palangnya besi ya. Ini katanya bisa lepas palang dari sini nih. Nih pesan. Ya kan? Nih lepas. Jadi ada alat buat pelepas palangnya. Waktu itu saya dikasih tahu, udah diajarin cara ngelepas palangnya kalau nggak bisa dibuka gitu. Warnanya udah pudar karena udah setiap hari ini, hampir setiap hari kena panas. Ya kan? Ini juga unik ya model dudukannya, sama kayak tiangnya tuh. Tapi menurut gue ini yang the best ya, versi Indonesia paling the best itu adalah palang minimalis daripada yang tiruannya, yang seperti Akmal. Sesaat lagi akan ada kereta yang melintas dari arah, oh ya, dari sana nanti. Di sini di Indonesia Level Crossing. Mantap, volumenya kecil banget.
Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Level Crossing. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap hari jam 5 di YouTube Alif Razak.